Oke bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi kalau misalnya kalian paste itu jadi kayak begini ya hasilnya. Jadi ada biru-birunya dan kalau misalnya kalian mungkin ganti gitu ya warnanya misalnya ke putih tetap aja gitu ya nggak ada nggak hilang birunya ya. Dan kalau misalnya ini ganti kalian ke kuning juga tetap aja gitu nggak hilang ya. Nah, sebenarnya untuk yang kayak begini ya gampang banget dan kalau misalnya kalian suka copy paste juga untuk ngerjain makalah atau mungkin ya mungkin apapun itu gitu ya. Karena memang untuk copy paste ini sangat-sangat mudah dan sangat-sangat cepat gitu Pak ya. Dan ya caranya gampang banget untuk mengatasi yang seperti ini ya. Misalnya yang kotak biru kayak gini itu tuh adalah dari warna dari blognya gitu ya. Dan kalian cukup ke style saja di sini dan kalian misalnya cukup tinggal pilih misalnya subtitle dan udah gitu ya, beres gitu ya. Dan kalau misalnya kalian itu kan subtitle itu kemungkinan juga tidak bisa gitu. Jadi kalau misalnya kalian pencet subtitle itu masih tetap biru, kalian bisa papa yang sini, papa itu apa ya? Jadi coba satu-satu ya, papa itu coba satu-satu gini gitu ya. Kalian lihat-lihat. Nah, contohnya kayak gitu juga quote atau mungkin ya apapun itu gitu ya. Dan setelah misalnya di sini quote misalnya ya. Nah, kalau misalnya kalian pingin ke normal lagi, tinggal ke normal gitu ya. Udah, nanti tinggal ke normal dan hilang gitu ya semuanya dan udah gitu. Yang biru-biru tadi udah nggak ada ya. Dan kalau misalnya kalian mau coba, silahkan coba satu-satu gitu ya, dipapai gitu ya kalau bahasa Sundanya. Dan terserah sih kalian mau pilih yang kayak gimana untuk itunya. Dan untuk mengubah dari sini ya, atau mungkin dari sininya itu tidak akan bekerja gitu. Cuman kalau misalnya diubah dari sini, coba di sini saya akan ubah dari sini, bisa nggak? Nggak bisa ya, masih nggak ngaruh. Dan kalian cukup ganti aja stylenya ke subtitle atau apapun itu. Dan kalau misalnya kalian nggak mau kayak gini gitu ya, pingin normal, kalian cukup klik aja yang normal dan udah, nanti bakal hilang gitu ya yang birunya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya. Mungkin tutorial mungkin juga enggak, tapi terserah ya kalian mau anggap ini apapun. Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Kaida, terima kasih dan thanks for watching. Bye bye.